Dalam janabah itu dengan sebab dzunub sunnah untuk berwudu. Litahfifi hadasiha, untuk meringankan hadasnya dengan sebab berwudu. Bittiba bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut Nabi. Sunnah untuk berwudu. Sebab kalau dia dzunub kemudian dia capek, dia tidur, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Habis tempur nih ame istri, bercanda mesra, kan capek. Capek gak? Apalagi tengah malam, ngantuk, lelah. Sunnah untuk berwudu. Jangan langsung tidur, makruh hukumnya. Begitu juga makan dan minum, kalau dia belum berwudu termasuk makruh, uduk dulu. Ataupun nambah, munggah, dia belum uduk, hukumnya makruh. Audio Jungle. Allahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini illa annahu ghal. Bapak Ustaz Iwan dan Bapak Ustaz Eko Purwanto, Ketua Masjid Al-Falan. Sini bisa depan. Itu enggak dapat kopi enggak? Dapat. Alhamdulillah. Depan masuk YouTube. Nah, jadi orang terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini illa annahu qal. Faslun fi syurutul wudu. Pasal ini menerangkan di dalam syarat-syaratnya wudu. Wa kadzalikal al-ghuslu. Begitu pula syarat-syaratnya mandi. Sah ataupun tidak jika seorang wudu ataupun mandi janabah. Apakah memenuhi syarat ataupun tidak? Kalau syarat dipenuhi berarti wudunya sah dan semua ibadahnya insya Allah sah. Syarat dilakukan ini di luar wudu namanya syarat. Kalau di dalam wudu namanya furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Sama seperti syaratus shalah. Syaratnya salat taharatul anil hadasin, suci daripada dua hadas, dia haruskan dia berwudu. Andai kata ibadah itu yang diwajibkan untuk berwudu seperti salat, baca Al-Qur'an, tawaf di Baitullah, ini rantaian ibadah yang diharuskan dan diwajibkan untuk berwudu. Ada ibadah yang tidak diwajibkan untuk berwudu tapi hukumnya sunnah. Kazikir, seperti zikir. Qauli quwwatil hifdzin, ataupun untuk mengulang-ulang mengkuatkan hafalan, sunnah memakai wudu. Termasuk yang namanya sa'yi, lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, begitu pula wukuf di Padang Arafah dan melempar Jumratul Aqabah, tidak diwajibkan berwudu tapi hukumnya sunnah. Syurutul wudu wal ghusli, syaratnya wudu dan mandi itu asyratun, ada berapa? 10. Al-awwalu al-islamu, yang pertama yang berwudu orangnya wajib beragama Islam. Karena wudu itu salah satu ibadah yang Allah wajibkan bagi umat Islam jika ingin melaksanakan ibadah sholat. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ma'idah ayat 4, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu ra'usakum wa arjulakum ilal ka'bah.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melaksanakan sholat, basuhlah muka kamu, basuhlah kedua tangan kamu sampai sikutnya, usaplah kepala kamu, dan basuhlah kedua kaki kamu. Itu disyaratkan harus beragama Islam, karena wudu itu adalah ibadah, tata cara bersucinya umat Islam. Makanya wudu itu dipanggil Allah Ta'ala dengan iman, dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti hanya orang yang berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dia mengucapkan dua kalimat tauhid, sah hukumnya untuk berwudu. Wudu itu adalah ibadah, cara untuk bersuci daripada umat Islam. Kalau dia bukan Islam, hukumnya tidak sah. Walaupun sempurna wudunya di dalam syarat dan fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya dipakai, tetap hukumnya tidak sah. Karena wudu ini ibadah khusus untuk orang Islam. Yang kedua, watamyizu, orangnya tamyiz. Fala yasihul wudu ghaira mumayyizin katiblin wa majnunin. Tidak sah wudunya seseorang kalau dia tamyiz. Kalau dia belum tamyiz ataupun majnun ataupun orang yang gila. Enggak sah. Bocah berwudu. Kadang bocah berwudu umur 4 tahun. Paling sekedar basah doang, tidak tahu batas muka dan batas tangan dan kaki, yang penting basah. Tuh bocah kadang berwudu muka doang dia apa? Dibasahin. Itu enggak semua, cuman bagian sini doang tuh. Tarbiyatul wudu, namanya latihan wudu. Siapa yang ngajarin? Orang tuanya atau gurunya yang mengajarkan. Makanya anak kita itu nanti kita titip di TPA biar mengenalkan huruf Al-Quran dan menghafal surah-surah pendek dan doa-doa harian. Doa-doa harian itu kita ajarin ke TPA, Taman Pendidikan Quran. Tuh begitu. Harus tamyiz. Kalau belum tamyiz, belum ngerti, belum umur 7 tahun, hukumnya tidak sah. Makanya orang yang masih kecil umur 5 tahun kemudian dia jadi imam, enggak sah. Kenapa? Karena belum tamyiz. Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, apalagi ibadah sholatnya. Tapi tarbiyah, latihan di dalam beribadah dapat pahala. Tuh enaknya umat Islam gitu tuh. Enaknya begitu gak? Dia tarbiyah, belajar tata cara sholat, walaupun belum wajib, dapat kebaikan pahala. Yang diberikan siapa? Yang diberikan orang tuanya. Mandalla ala khairi kafa'ili. Siapa saja yang menunjukkan kebaikan sama seperti orang yang mengerjakan. Layan usu min ujurihim syai'an, tidak mengurangi pahala yang Allah berikan kepada mereka. Harus tamyiz. Begitu juga al-majnun, orang gila, walaupun udah balik umurnya 50-40 tahun, dia gila, enggak wajib sholat, enggak wajib wudu. Kalau dia wudu enggak sah wudunya. Kalau disembahyang enggak boleh diikutin. Jangan cup, imamnya orang edan, bingung tar. Kakala baca Fatihah, walaupun fasih di dalam bacaan Fatihah, si pulan kita colek nih jadi imam. Pas baca Fatihah tuh di akhir kalimatnya waladdallin amin, tuh makmum nengok ke belakang, kompak banget. Imamnya nengok ke belakang, kompak banget. Makmumnya cengar-cengir, enggak sah nih.
wong edan, orang gila, kagak sah. Orang gemblung, gendeng, enggak sah. Hukumnya tidak, tidak sah. Kenapa? Ghairu mukallaf. Begitu juga orang yang sudah tua kemudian pikun. Pikun. Kadang disuruh uduk cuman basuh kakinya doang, biarin. Kadang sholat baru takbir salam, biarin. Asalkan jadi jangan jadi imam. Jadi makmum aja, biarin. Yang penting diingetin. Yang penting berarti sholatnya gimana Ustaz? Sholatnya udah gak wajib. Udah ud? Udah. Kenapa? Kau udah pikun. Jadi Allah udah angkat itu. Pertama, nanti salah satu yarfa'ul ghulam. Anak kecil tuh tidak dihitung dosa, tapi kebaikan dihitung oleh Allah. Termasuk orang yang sudah pikun. Allah enggak tulis dosa dia, tapi pahala Allah berikan. Kalau di orang yang istiqomah, pahala tetap jalan. Tuh, dua keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, udah pikun itu, berarti aguda tidak berakal normal. Yang penting diingetin, kong, sholat kong, udah sembahyang. Jangankan sholat, makan baru makan diulang belum? Iya. Barusan makan, gua belum makan, gua nggak dilayanin, lu makan sendirian aja. Betul? Gua kagak. Barusan makan tuh, maklum. Sama datang ketua kita. Gak sah hukumnya kalau dia berwudu, apalagi di dalam melaksanakan sholat dia menjadi imam. Karena uzur. Wa tamyid. Wa naga anil haidi wan nifasi. Begitu juga an-naga suci daripada haid dan nifas. Jika ada seorang perempuan dia sedang haid kemudian dia berwudu, wudunya tidak sah karena dia belum bersuci. Lain kalau dia dzunub. Kalau dia dzunub wajib yang namanya mandi. Tapi disunnahkan untuk berwudu. Jadi orang yang dzunub itu wudunya dua kali, mandinya sekali. Jangan mandi tiga kali, wudu kagak, enggak sah hukumnya sembahyangnya. Terangkat hadas besarnya, hadas kecilnya enggak terangkat. Karena orang mandi kan pasti nyentuh enggak? Kemaluan menyebabkan batal itu wudunya. Makanya di dalam janabah itu dengan sebab dzunub sunnah untuk berwudu. Litahfifi hadasiha, untuk meringankan hadasnya. Dengan sebab berwudu bittiba bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut Nabi. Sunnah untuk berwudu. Sebab kalau dia dzunub kemudian dia capek, dia tidur, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Habis tempur nih ame istri, bercanda mesra, kan capek. Capek gak? Apalagi tengah malam, ngantuk, lelah. Sunnah untuk berwudu. Jangan langsung tidur, makruh hukumnya. Begitu juga makan dan minum. Kalau dia belum berwudu termasuk makruh, wudu dulu. Ataupun nambah, munggah, dia belum wudu, hukumnya makruh. Bersihin dulu cup sesuatu yang kotor. Sama seperti nambah, kita makan nih, makan tuh piring udah kita taruh dapur, baru 10 menit ah gua nambah lagi ya, kira-kira piring ganti gak? Ganti. Atau piring yang tadi ganti, sama gituan juga.
sunnah. Bersihin semuanya. Mandinya wajib. Nanti ketika selesai mandi wajib dia berwudu li iradatis shalah au qiraatil Qur'an. Bagi mereka yang ingin melaksanakan sholat ataupun membaca Qur'an. Beda kalau orang yang haid ataupun nifas. Kalau orang yang haid ataupun nifas itu tidak sah dia berwudu. Tidak sah. Beda dengan junub. Itu hukumnya tidak sah karena mempunyai hadas besar. Kenapa hukumnya tidak sah? Orang yang junub mengeluarkan sperma, sedangkan sperma itu suci walaupun menjijikan. Akan tetapi kalau orang yang haid ataupun nifas, dia mengeluarkan darah. Sedangkan darah hukumnya najis. Makanya enggak sah kalau dia berwudu dengan sebab haid ataupun nifas. Syarat yang keenam, wa amma yamna husulul ma ilal bashari. Hendaknya tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Sampainya air ke kulit itu tidak boleh. Seperti apa? Tato. Rosem. Itu tato. Dikarenakan apa? Tato itu kan ditusuk-tusuk tuh ke jarum. Kan berdarah tuh. Bercampur dengan tinta khusus. Nah, bersatu tuh. Jadi rapat pori-porinya tertutup dengan tinta tersebut, akhirnya enggak masuk. Menyebabkan tidak sah. Kalau memang udah terjadi, tetap wajib sholat. Yang penting serah diri kepada Allah Ta'ala dan dia bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Pemurah Ar-Rahmanir-Rahim. Tubu ilallah taubatan nasuha. Diusahain, dibersihin kalau bisa. Biar hilang. Seperti orang perempuan tuh pakai apa nih? Cutek. Tuh perempuan pakai cutek. Hukumnya wajib dibersihin dengan cara dikerok tuh. Diusahin, hilangin tuh. Kalau pakai pacar ataupun hana ya, hina itu boleh pakai hina. Kenapa? Karena bisa masuk ke pori itu air. Begitu juga rambut dipirang-pirangin. Boleh tuh. Boleh. Dipirang-pirangin hijau, ungu, boleh. Pink juga boleh. Betul. Bahkan anak muda sekarang rambutnya hitam diwarnain jadi putih. Iya. Enggak enggak? Ada lagi kuning. Eta tahu kuli bangunan. Wah, minuman. Ya Allah. Kalau anak muda pantas, anak muda pantas, Wan. Kalau aki-aki mah itemin aja dah. Enggak, itu makruh saja menurut Imam Malik. Imam Abu Hanifah mengatakan mubah, Imam Syafi'i aja mengatakan haram. Ya. Boleh aja. Memang kalau ABG susah sih. Memang dia pengen tahu jatah dirinya. Anak saya itu anak pertama saya pernah tuh. Di baru sekolah tuh di Subangsi situ kelas 1, teman-temannya dipirang-pirang, dipirang-pirangin juga. Emaknya udah marah-marah dah. Digaya-gaya malum ABG. Kita mah bapaknya ngeliatin aja dah. Kalau emaknya marah-marah kita marahin juga tuh bocah kabur ya, Kak. Iya gak? Biarin emaknya marah-marah, kita baikin aja. Kita baik, kita ajak ngobrol. Iya gak? Biarin aja. Pas kita ajak jalan, tau ada supir angkot rambutnya pirang. Saya bilang, nojir sama numpir angkot lo rambut lo pirang sama media. Langsung ditemin, dibotakin. Tuh.
Anak sekarang mah nggak perlu dimarahin, dikasih arahan ke depan biar mereka berpikir. Lain kalau zaman babak kita dulu, mega itu orang dulu ditabuk dulu baru ngomong. Dulu, Bang Tio. Kalau sekarang mah jangan. Yang beda masa dan zamannya. Nanti, kalau rambut begitu juga apa tuh? Tim X ya? Tip X ya? Oh iya, Cak. Kemudian chat, tip X itu mencegah tek dan sebangsanya. Begitu juga kalau mama pakai kapur. Kapur ataupun cat yang bisa dia pengen disenderin, nyeplak tuh. Di zaman dulu bapak kita mau lebaran itu pagar dikapurin. Triplek dikapurin. Tembok separo nih dikapurin. Kenapa? Biar lebaran. Tujuannya bagus biar cakep tapi merugikan tamu. Kesenderan. Waduh, baju barunya berwarna. Tuh tandanya lebaran. Tandanya lebaran. Bagaimana Sat? Bisa gak? Sah hukumnya. Walaupun kena tangan. Karena itu kalau dikenain air itu akan kanyut, akan hilang warnanya. Lain kalau umpama cetap itu cat kayu, cat minyak, cat besi, itu gak bisa hilang. Gak bisa hilang. Walaupun cuma setitik tuh. Yang namanya cat minyak itu enggak sah wudunya. Wajib dihilangkan lebih dahulu. Karena syarat yang 6 ayyabna husul ma ilal bashar. Hendaknya tidak ada yang namanya air mencegah masuknya air ke kulit. Hukumnya tidak sah. Termasuk yang tukang goreng-gorengan ataupun tukang minyak. Kan itu diapain tuh? Ditakerin, tangan kena minyak, betul gak? Ketika berwudu, cuci dulu pakai sabun, takutnya kalis. Begitu juga ketika pengen ngurut nih. Pengen apa? Ngurut. Ngurut. Jangan kita ngurut waktu menjelang waktu sholat. Waktu? Sholat. Kadang kira-kira jam 11 kita ngurut. Pas duhur selesai. Ini badan kena minyak, dia langsung wudu aja udah. Jelas itu. Air enggak sampai ke kulit, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Begitu juga umpama orang yang biasa kerja umpama di bengkel tuh. Oli. Kan ada oli tuh. Terus kepegang-pegang jadi debu. Nempel di mana? Di kuku, di bawah kuku. Wajib dihilangkan. Wajib hilangkan. Makanya kukunya panjang-panjang. Ini dimasukin kuku nih. Ini termasuk nih bagian dohir. Kenapa? Karena kelihatan. Wajib diambil pan. Lidih untuk dihilangkan ini. Yang di bawah kuku termasuk yang nempel di daging kulit yang di bawah kuku jari itu wajib dihilangkan. Yang dihilangin adalah kotorannya, jangan dagingnya. Apa nih? Kotorannya. Tuh, dihilangkan. Dihilangkan biar bersih. Makanya makruh orang punya kuku panjang-panjang, makruh. Ini kadang-kadang kuku dipiare. Mendingan piara sapi, kambing, tauan. Kalau enggak ayam kampung. Betul gak? Kira maulid dan potong bawa ke masjid. Kuku dipiara. Buang. Buang. Kenapa? Sebab itu bisa mencegah masuknya air dari kulit. Itu enggak bisa tuh. Karena tertutup dengan kuku panjang. Berarti karena kesiram gini, sininya doang nih. Di dalamnya enggak kena, kecuali dicelebin begini, itu menyebabkan tidak sah wudunya. Kalau wudunya kagak sah, berarti sholatnya pun tidak sah. Karena wudu ada syarat sahnya di dalam melaksanakan ibadah.
Wala yakuna ala udwin ma yughayyirul ma. Syarat yang ketujuh, hendaknya tidak ada yang namanya anggota udu yang bisa merubah warna air. Ketika kita berudu, sunnah untuk basuh kaki dan tangan kita. Jangan sampai ada blok di tangan kita, di kaki kita. Ketika kita berudu, siraman air itu berubah dengan warna sebab ada sesuatu kotor di tangan, muka, dan kaki kita. Makanya itu kalau orang dulu kan, kalau pengen ke masjid, ke musola, memang jalanan masih tanah. Apalagi hujan, debel gak? Debel. Banyak yang ke masjid gak pakai sendal ataupun pakai sendal. Pas sampai di depan masjid, itu cuci kaki dulu. Bersihin semuanya, kemudian dia baru berwudu. Kalau tangannya kotor, nih tangannya kotor nih, ataupun bekas kerja bakti, seperti apa itu, ngangkat coran itu, kan tangan kan kena semen. Ketika berwudu, siram dulu tangan kita, bersihin. Jangan sampai air semen jadi satu untuk basuhmu muka, jadi cemong semua. Gak sah hukumnya. Karena air itu berubah warna dengan sesuatu yang nempel di muka, tangan, dan kaki. Harus dibersihkan dulu. Begitu juga, umpama ada sabun di tangan kita. Ada sabun di tangan kita. Itu bersihin, siram dulu. Supaya air sabun itu jatuh ke bawah dan kita ambil air di genggaman tangan kita, udah tidak ada busa sabun di situ. Kalau umpama kita berudu, tangan kita sabun mulu nih, kita tadain tuh tangan, kemudian kita basuh tuh muka kita, campur dengan air sabun, itu nggak sah. Karena air itu berubah dengan sebab sesuatu ada di tangan kita. Hukumnya tidak sah. Kecuali memang asalnya. Apa asalnya? Ketika air hujan, kemudian air ini berubah menjadi butek dengan sebab kena yang namanya tanah. Maka air itu berubah bercampur dengan tanah. Air itu jadi jernih, berubah menjadi coklat-coklatan. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena air butuh tempat. Karena air butuh tempat. Sama seperti kita berwudu, bau pipa. Pararon tuh yang baru. Bau pipa ataupun bau besi. Karena air membutuhkan tempat tersebut. Air membutuhkan tempat tersebut. Beda, air itu tidak membutuhkan tempat tersebut. Seperti apa? Air di kolam. Tiba-tiba itu sampah daripada apa? Pohon berjatuhan. Sehingga airnya itu berubah menjadi hijau. Menjadi hijau dengan sebab kejatuhan itu. Kejatuh, air itu bisa berubah. Itu tidak boleh. Tidak boh. Lain air kelihatannya hijau, tapi ada eceng gondoknya itu. Yang penting air kagak berubah. Atau lumutan. Belum? Itu kan ada lumut tuh. Kalau di padasan, apalagi padasannya cuma plesteran doang. Kalau sekarang kan padasan ataupun kamar mandi pakai keramik. Jadi enggak berlumutan. Kalau dulu kan pakai apaan? Semen dan plester doang. Dua minggu aja dah. Enggak diapain? Enggak disikatin. Lumut mulu tuh. Bagaimana pusat? Umpama dibak dua kulah. Tapi di situ ada ikan. Kan biasa tuh. Iya. Di rumah kita orang Betawi. Kolam.
Kolam pasti ada apa? Ada ikan nih. Kenapa? Biar airnya tidak ada kecuknya, tahu kecuk? Tahu. Menyebabkan nyamuk. Eka siapa itu? Ikan. Seikan. Ikannya dikit aja, 2 atau 3, jangan 10 kilo. 10 kilo gramnya mulu. Ah, kotornya banyak situ. Itu mah bukan bak, empang namanya. Betul? Nah, kenapa? Anak air itu berubah. Kalau berubah, berarti nggak boleh dipakai untuk berudu. Karena bercampur dengan kotoran ikan. Karena berubah itu air. Wa ilmu bipardiyati, syarat ke-8. Wa ilmu bipardiyati, mengetahui pardunya udu. Berapa ya pardunya udu? Pardunya udu ada 6. Diawali niat, yang kedua basuh muka, basuh kedua tangan, basuh kepala, basuh kaki, yang terakhir adalah tertib. Dia tahu tuh pardunya udu, walaupun dia nggak apal. Dia kagak apal, yang penting dia tahu pardunya udu. Kalau pekerjaan sunnah dianggap wajib, boleh. Seperti apa? Kumur wajib tuh lagi wudu, boleh. Basuh telinga, basuh leher, basuh betis, itu hukumnya sunnah. Tapi dikata wajib, hukumnya boleh. Yang enggak boleh adalah yang enggak sah wudunya, wajib. Yang wajib dikata sunnah. Basuh kaki wajib cuman atuh doang, yang satu sebelah kagak. Gak boleh tuh, gak sah wudunya, karena wajib mengetahui fardunya dengan apa? Bita'allumin, dengan cara belajar. Yang ke-9, wala yataqida fardun min furudi sunnatan, dia tidak berkeyakinan satu fardu dianggap sunnah. Seperti apa? Kumur, membasuh hidung, telinga, kuping, itu hukumnya sunnah. Kalau dianggap wajib sah, tapi kalau yang wajib dianggap sunnah, hukumnya tidak sah. Termasuk tidak wajib basuh kepala, nggak sah. Bertentangan dengan kitabullah surah Al-Maidah ayat 4. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu wurujakum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wal ma'u at-tuhur, syaratnya air yang dibasuh itu untuk berwudu airnya suci, mensucikan. Air suci mensucikan. Ini kopi nggak boleh nih dipakai buat wudu. Kumur juga kagak boleh, mubazir. Ini untuk diminum, benar nggak? Ini diminum kan nih? Ya. Gue minum dah. Tuh, cakep diminum. Nggak boleh bakal berwudu, haram hukumnya. Kenapa? Mubazir. Ini namanya air tohir, gairul mutohir. Air suci tapi tidak mensucikan, boleh diminum. Boleh diminum. Boleh dicampur dengan roti, nggak apa-apa. Campur pakai susu, boleh. Pakai emplengan. Tahu emplengan? Terigu digoreng, minyak kelapanya tipis, dikit banget. Kayak tahu siksa. Campur sama apaan? Sama paru dan kelapa. Tuh, kelapa dikit, potong-potong dikit, sama gulai jawa dah. Mantap gak? Kopinya setengah pahit dikit, jangan manis. Ya gak? Panas. Rokoknya filter, ya gak? Senangkan ucup itu mah. Kan main. Tuh, orang Betawi mah bikin kue gampang dan mudah. Ya. Airnya harus suci mensucikan. Apa? Mana jala minas sama au naba minal ar au ayyi syai'in min hasli hilqati.
Jadi sesuatu yang turun dari langit ataupun memancar dari perut bumi, bumi itu namanya air mutlak. Boleh untuk berwudu, boleh bakal mandi, boleh untuk mencuci dan menghilangkan najis. Seperti air sumur, hukumnya boleh. Umpama ini air segelas, ini namanya ma'ul musabbal, walaupun ini air mutlak, air sumur, boleh bakal wudu. Tapi kalau udah ditaruh di gelas, ini namanya ma'ul musabbal, air yang disiapkan buat minum. Kalau untuk berwudu, hukumnya makruh. Terlalu. Betul? Ya. Kecuali darurat. Apa? Tidak ada air untuk berwudu kecuali air yang ada itu. Tuh situ air pan. Dua, satu. Dua. Boleh bakal berwudu. Tapi kalau bakal mandi nggak sah. Kurang. Pakai galon namanya nanti mandinya. Wadakhulul waqti limuwalatil hadasi, dan masuknya waktu bagi orang yang senantiasa hadas. Tuh, kita kan namanya salim, orang yang selamat, orang yang sehat. Boleh kita wudu waktu sholatul duha, kita pakai untuk sholatul duhur. Boleh hukumnya. Umpama pengen sholat duhur jam 11 kita berwudu, hukumnya sah. Kalau tidak imil hadas, orang yang senantiasa berhadas, itu wajib masuk waktu. Seperti apa? Orang yang lagi sakit kencing tuh. Sakit apa namanya itu? Anyang-anyangan. Anyang-anyangan mah kagak. Prostat. Prostat itu. Tuh kalau penyakit protos kan kencing terus tuh, udah dol namanya. Ataupun orang yang susah sakit kemudian diambil dari mana? Dari perut itu. Kemudian pakai selang itu. Teteter. Kalau orang yang punya penyakit begitu, kagak boleh dia berwudu kecuali sudah masuk waktu sholat. Pas duhur nih, langsung dia berwudu. Kemudian dia melaksanakan sholat. Boleh menjadi makmum, tapi tidak boleh jadi imam. Kenapa? Karena najisnya ada di mana? Luar. Ada di kantongnya tuh. Nanti dibawa-bawa, nggak sah dia jadi imam. Kalau jadi makmum boleh. Azan boleh. Qomat? Boleh. Boleh. Kalau jadi imam? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena bawa benda najis. Najis. Ada pertanyaan? Nggak apa-apa, minyak rambut. Asalkan jangan zunub aja. Kalau lagi zunub, pakai minyak orang aring lagi. Nempel kalis. Kalis itu. Kalau wudu sah. Kenapa? Kalau kalis itu rambutnya, tapi kenapa? Ujung. Kulit, kepala, kepala sah. Kalau mandi aja kagak sah. Mandi janabah, harus disampoin dulu, baru disir, siram, siram dikit, sampoin tuh. Kalau umpama mandi janabah, dia pakai minyak orang aring atau pakai tanco. Iya gak? Ngantin. Lavender. Ya, lavender itu. Ya, itu gak sah. Karena mengandung minyak. Apalagi orang dulu kan pakai minyak kelapa ya. Iya. Hijab, tahu coba lo, minyak kelapa? Sering dulu. Hah? Dulu. Wah. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau itu kita tahu dia pasai bacanya, tapi ditatoan. Berarti kan wudunya juga udah nggak sah. Jadi imam itu gimana kalau kita tarik atau gimana atau kita ngindar? Karena tahu kan tertutup, tapi kan ada sebagian yang lengannya itu kan memang kena tato. Ini gimana caranya? Kalau imam yang tatoan nggak boleh makmum ikutin imam yang tatoan, karena yamna husul ma ilal bashar, karena tidak sampai airnya ke kulit. Kalau udunya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Jadi makmum aja, jangan jadi imam.
Alhamdulillah di masjid kita termasuk imam kuliah subuh Rabu nggak ada yang tatoan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Gak kelihatan kelihatannya. Karena tidak ada batas preman, mantan preman. Alhamdulillah. Dikolek ulang gitu. Kadang-kadang kan ana udah bersihin nih, udah semampuannya ana bersihin. Nah, giliran ana mau sholat masih ada sisa-sisa sedikit. Itu kalau gimana? Itu sah. 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 Karena itu walaupun nempel kalau kita kucek bakalan hilang. Hilang. Hukumnya sah. Sah. Oh, karena okay. Sama seperti kapur ataupun tinta pulpen tuh. Iya. Itu bisa hilang. Karena itu kagak lengket. Oke, makasih Pak Kiai. Di mana di kulit mencegahnya air ke kulit. Karena enggak kalis itu. Sah kasih. Katanya Ustaz. Apa namanya? Dia kerja bangunan. Tangannya suka berputih katanya. Jadi nyuruh saya suruh nanya kalau putih enggak apa-apa itu. Iya. Men. Iya. Ya, kalau umpama ada tangannya, badan sebagian badan yang di tempat anggota udu, ada sesuatu yang nempel, baik semen ataupun kapur ataupun cat cair. Tata cara berudunya, bersihin dulu sesuatu yang nempel atau kaki tangan yang blok. Bersihin itu tangannya, sekiranya udah bersih baru dia berwudu. Kalau masih ada semennya kemudian dia berwudu, hukumnya tidak sah karena air itu berubah dengan sebab semen. Tapi udah dicuci nih pusat, udah dicuci kemudian dia berwudu, air dilihat dulu tuh berubah gak tuh air, butek gak dengan di tangannya, enggak pusat, wudu sempurna. Pas udah kering, ternyata masih ada sisa, itu usigan namanya. Usigan. Nah, berarti mandinya kagak bersih, mandi koboi namanya. Nggak pakai sabun, sikat. Bismillahirrahmanirrahim.